PJ Bupati Meranjin, Mukti Saidi, melakukan panen perdana bawang merah di lahan seluas 2 hektar milik kelompok tani Bina Dharma di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Meranjin, Rabu 28 Februari 2024. Panen bawang merah kualitas unggul tersebut mendukung inovasi bebas kristal, kemiskinan ekstrim, inflasi dan stunting tidak ada lagi yang dicanangkan PJ Bupati Meranjin. Bibit dan pupuk bawang merah ini merupakan bantuan dari pemerintah. Penanaman bawang merah ini menghasilkan 14 hingga 16 ton per hektarnya. Program ini juga akan diterapkan di tempat lain. Tadi kami panen, saya lihat apa namanya, bawangnya bagus-bagus, subur-subur ya. Tentu ini merupakan apa namanya, kebanggaan bagi kita, pemerintah Kabupaten Meranjin, masyarakat Meranjin, apalagi sekarang dalam kondisi apa namanya, pengendalian inflasi di daerah ya. Jadi, dan ini kelompok tani ini di bibitnya, kemudian lahannya, pupuknya itu diberikan melalui dana insentif fiskal. Tidak hanya bawang merah, Pemkab Meranjin juga akan melakukan penanaman cabai merah, kacang tabah dan bawang untuk menekan angka inflasi daerah. Dari Meranjin, Jeff Rizal, Info Jambi.tv melaporkan.